Ya, kali ini kita akan review Cluster Matera Residences. Ini premium cluster banget nih di Gading Serpong yang akan kalian lihat dan tonton terus sampai habis ya. Memiliki konsep modern American Tropical Classic. Nah, ini aku shoot gerbangnya benar-benar mewah banget. Kalau di malam hari itu terlihat banget seperti kristal-kristal yang berkilau banget ya. Beda banget dengan cluster-cluster premium lainnya. Dari gerbangnya aja sudah didesain dengan sedemikian rupa. Jadi bakalan konsepnya itu beda banget dari perumahan lainnya. Nah, ini dia juga bahan-bahan yang dipakai juga tertera banget dari developer itu semua. Terpampang nyata ya, jadi jelas di sini kita pakai semua SPC, marmer, dan juga kuadra. Semua juga sudah dilengkapi dengan smart home by Hyundai Teleco. Dan ini dia dari site plan Matera Residence by Paramount Land. Jadi ini kawasan baru yang akan launching cluster pertama terlebih dahulu. Ini ada danaunya juga, clubhouse-nya juga besar. Di luar tersendiri itu bakal besar banget clubhouse-nya. Nah, ini dia dari cluster Matera Residences. Ini yang tipe lebar 9 ya. Dari desainnya aja udah terlihat ini kelasnya benar-benar premium. Kacanya lebar-lebar dan juga area balkon dan kanopinya juga didesain sedemikian rupa. Tadi ada area skylight-nya juga. Kacanya juga dilengkapi dengan low e-glass, jadi benar-benar ini standarnya premium banget ya. Dan lokasinya nih benar-benar di pusat kota Gading Serpong dan BSD. Jadi diapit dengan dua tol, tol Jakarta Merak dan tol Jor Serpong Pondok Indah. Jadi selain kalian beli rumahnya yang sudah premium, lokasinya juga sudah premium, speknya lagi juga sudah premium banget. Nah, ini dia cluster Matera Residences Gading Serpong by Paramount Land. Luas bangunan 208, luas tanah 162, dimensinya 9x18. Tersedia tipe lain ya, mau yang lebar 10, lebar 12, jadi di sini tipenya banyak. Available untuk yang tipe hook, dua lantai, area tamu, area keluarga dan TV. Jadi ini terpisah, area makan, dapur bersih dan dapur kotor. 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, 1 kamar tidur dan mandi asisten rumah tangga, 1 gudang, taman di dalam rumah dan juga 2 carport. Cara bayar ada cash, KPR dan cash bertahap ke developer ya. Jadi ini benar-benar harganya perdana, launching di akhir tahun 2022. So kalian jangan sampai kelewatan untuk harga dan unit favorit kalian ya. Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa kontak aja ke Rizky di 0822 9936 3859, bisa via WhatsApp ataupun via telepon. Tadi di depan itu ada video intercom dan ini dia smart door locknya Hyundai Teleco. Premium banget dari desainnya by Hyundai. Jadi udah terlihat ya dari depan itu kualitas rumahnya sudah premium banget. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Ini benar-benar lega banget dan mempunyai ceiling yang cukup tinggi, hampir 4 meter dan juga double high ceiling. Nah, ini ada area tamunya, jadi di sini terpisah dengan area keluarga. Kalian bisa desain seperti yang di show unit ini. Nanti realnya rumahnya non furnish ya. Areanya kurang lebih di 5 meter dikali 3,2 meter. Ini area foyernya dan ini untuk area keluarganya. Double high ceiling dengan ukuran 5 meter dikali 5,75 meter. Tangga di sebelah kanan dan ini dia double high ceilingnya. Benar-benar tinggi banget, hampir sekitar 7,5 meteran ya. Dan ini sebelah kiri jendelanya besar, jadi membuat rumah itu terlihat lebih mewah, lebih terang dan benar-benar sirkulasinya bagus banget. Kalian bisa taruh sofa yang besar seperti ini, bisa 4 seater ataupun lebih, dan TV yang besar dengan background taman di tengah yang benar-benar kece banget ya. Nah, kalau kita lihat dari sofa di ruang keluarga ke arah depan seperti ini, benar-benar lega. Di lantai satu ini masih ada 1 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi seperti ini. Oh ya, sanitari semua by Kohler, jadi benar-benar premium spek banget. Kalian bisa lihat kamar mandinya desainnya kece abis. Dan ini kamar tidur yang di lantai 1, ukurannya di 3 meter dikali 3,6 meter. Kalau yang di sini dikonsepin sebagai area kerja ya.
Jadi opsional aja kalian mau untuk kamar tidur, area kerja, ataupun lainnya juga bisa. Nah, sekarang kita lihat ke area belakang yuk. Nah, ini dia untuk area makan dan juga area dapur bersihnya. Ukurannya di 5 meter dikali 4 meter. Kalian bisa desain seperti ini, dapurnya 2, jadi bisa terpisah. Area makannya bisa taruh di 6 seater seperti ini ataupun lebih di 8 seater pun juga masih muat banget dengan bukaan jendela yang besar banget. Nah, kalau aku puterin seperti ini ya, benar-benar lega banget rumahnya. Di sini masih ada area taman di area tengah. Kita sebutnya ini mungkin di area taman samping ya. Ini dia juga cukup besar di 3 meter dikali 3,5 meter. Kalau kalian beli yang tipe hook, sudah pasti variasi ukurannya lebih besar. Dan masih ada kisi-kisi itu yang menghadap ke arah taman depan. Tamannya ini bisa menyinari seluruh sudut yang ada di area komunal atau area komunitas yang ada di dalam rumah tersebut ya. Jadi benar-benar desainnya keren banget. Nah, ini dia untuk area dapur kotornya, ukurannya di 3 meter dikali 2 meter. Ini ada aksesnya juga ke area servis ya. Nah, kalian bisa desain seperti yang ada di show unit ini. Nah, ini dia untuk area servisnya. Jadi di sini ada area gudang, kamar tidur dan mandi asisten rumah tangga. Dan ini tangga untuk menuju ke arah kalau kalian mau servis untuk solar panel ataupun nanti kalau ada buat servis AC ataupun cek-cek kebocoran ya. Nah, jadi benar-benar terpisah, benar-benar dipikirkan oleh developer banget nih untuk layoutnya. Sekarang kita naik ke lantai 2 seperti apa. Rumahnya benar-benar gede ya, karena tipikal rumah besar lebar 9, jadi benar-benar terlihat lega banget. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2. Ini untuk area tangganya. Jadi di sini developer sudah desain sedemikian rupa agar anak tangganya ini step by step-nya benar-benar nyaman dan tidak capek untuk kalian lalui ya. Di sana tadi ada area jendela yang tadi ke area servis. Kurang lebih seperti ini untuk area tangganya. Nah, ini dia masih ada area hall seperti ini dan ini area double high ceiling-nya. Benar-benar terang banget ya karena tamannya di tengah, jadi benar-benar bisa menerangi area sudut di dalam rumah itu, benar-benar terlihat bagus banget dan terang banget ya. Sekarang kita menuju ke arah kamar tidur utamanya. Nah, kamarnya besar banget dengan ukuran 5,5 meter dikali 5,5 meter. Itu belum termasuk area kamar mandi, walk-in closet, dan area balkon ya. Jadi kalian benar-benar bisa desain seperti yang ada di show unit ini. Lega banget, ukuran kasur king size 2 meter pun juga pasti sudah muat banget di sini. Dan ini masih bisa kalian desain untuk area kerja dan area TV. Kalian bisa seperti ini. Dan di sebelah kiri itu ada area balkon. Sekarang kita lihat area walk-in closetnya. Ukurannya di 2,5 meter dikali 3,2 meter. Kalian bisa desain dengan seperti yang ada di show unit ini dengan 4 buah pintu dan juga kiri kanan. Jadi total 8 pintu dan meja rias ya, besar banget. Dan ini untuk area kamar mandi utamanya. Ukurannya kurang lebih di 2,5 meter dikali 2,2 meter. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat ya, speknya juga premium by Kohler. Benar-benar mereka pikirkan banget developernya ini. Dan sekarang kita lihat di sini juga masih ada 2 kamar tidur anak ya. Nah, ini dia untuk area balkonnya, saya shoot ya. Seperti ini, ukurannya juga lumayan besar, jadi lumayanlah kalau kalian mau buka jendela lalu menghirup udara segar berdiri di area balkon, itu benar-benar asik banget ya. Nah, sekarang kita lihat yuk kamar tidur anak. Jadi di lantai 2 ini juga masih ada ya kamar tidur anak, ada 2 dan juga 1 kamar mandi sharing. Dan ini dia untuk kamar tidur anak yang pertama di lantai 2. Ukurannya di 4 meter dikali 3 meter. Kamarnya gede-gede banget. Dan juga masih ada jendelanya seperti ini. Kalian bisa dekor seperti yang ada di show unit. Nah, ini dia view-nya ke area servis ya. Dan ini area atasnya seperti ini. Jadi masih dapat ya pencahayaan. Nah, ini untuk area belajarnya, kalian bisa taruh dan desain seperti ini dan lemarinya juga di sisi sebelah kiri.
Nah, kita lihat area kamar mandi sharingnya. Ini dia untuk area kamar mandinya juga cukup besar di 1,5 meter dikali 3 meter, wastafel, kloset duduk, dan juga shower. Nah, showernya juga by color, benar-benar keren banget seperti ini. Sekarang kita lihat kamar yang terakhir, jadi kamar tidur anak yang kedua di lantai 2. Ukurannya lebih besar lagi, ini ukurannya benar-benar asik banget ya. Anak-anak pasti betah banget ya, ukurannya di 3,5 meter dikali 4 meter. Jadi ini ukurannya lebih kotak ya dibanding kamar tidur anak yang pertama. Dan juga jendelanya ini lebih besar ya, karena langsung menghadap ke arah taman di samping. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa kontak Rizky di 0822-9936-3859, bisa via WhatsApp ataupun via telepon. Bye-bye.